Indra Bekti ingin mempertahankan pernikahan, Aldila Jelita ngotot cerai. Presenter dan pemain film Indra Bekti meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya cerai ke Pengadilan Agama, PAJ, Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum melayangkan gugatan cerainya ke PAJ Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Sebelumnya, Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada tanggal 27 Februari lalu. Indra Bekti tidak langsung menyetujui saat Aldila Jelita minta diceraikan. Saat dia, Aldila, minta itu, cerai, aku minta supaya dipikirkan lagi matang-matang, kata Indra Bekti di studio Trans 7, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Dia tetap memutuskan pisah, kata Indra Bekti. Sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023.